Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Alhamdulillah. Kaum muslimin, pemirsa channel dakwah Sulsel rahimakumullah. Segala pujian, sanjungan hanya untuk Allah, serta dalam salawat dan salam hanya untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita sudah berada pada hari ke-16 suci Ramadan. Kita sungguh-sungguh berharap, mudah-mudahan seluruh rangkaian amalan Ramadan kita sejak hari pertama, siang maupun malamnya, seluruhnya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh di sisi amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, pemirsa channel dakwah Sulsel rahimakumullah. Sampai hari ini kita tidak bisa menolak sebuah kenyataan bahwa kaum muslimin di berbagai negeri belahan dunia ini masih dalam keadaan terpuruk, terpecah belah menjadi begitu banyak negara-negara bangsa, nation state. Dan yang lebih tragis lagi, pemirsa sekalian rahimakumullah, seakan-akan antara satu negeri dengan negeri yang lainnya tidak lagi memiliki rasa ukhuwah Islamiyah yang kokoh. Bahkan seakan-akan derita kaum muslimin di belahan dunia yang lain bukan menjadi bagian dari derita kaum muslimin di belahan dunia yang lainnya lagi. Padahal 14 abad yang silam Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan kepada kita bahwa kita adalah ummatan wahidah, umat yang satu. Bahkan Rasulullah yang mulia menggambarkan lewat lisannya bagaimana gambaran persaudaraan ukhuwah kaum muslimin, bahwa al-muslimuna kal jasadil wahid, bahwa kaum muslimin itu laksana satu jasad, satu tubuh, yang manakala satu bagian tubuh kita merasakan sakit, maka akan membawa efek dan dirasakan oleh bagian tubuh yang lainnya. Kaum muslimin, pemirsa channel dakwah rahimakumullah. Oleh karena itu, pada momentum Ramadan kali ini, maka seyogianya lah amaliah Ramadan kita tidak kita batasi dengan sekedar melakukan amalan-amalan fardhiyah semata. Akan tetapi, mari pula kita menjadikan agenda persatuan kaum muslimin ini sebagai qadhiyah masyriyah, sebagai salah satu, bahkan satu-satunya agenda yang sangat besar, bagaimana kita kembali mengusung persatuan dan kesatuan kaum muslimin. Kaum muslimin, pemirsa channel dakwah Sulsel rahimakumullah, sebuah pertanyaan besar yang mesti kita jawab saat ini sebenarnya, apa yang menjadi benteng penghalang persatuan kita kaum muslimin? Mengapa kita perlu bertanya? Karena bukankah Tuhan kita Allah adalah Tuhan yang sama, Tuhan yang satu? Bukankah Rasulullah Tuhan kita juga adalah Nabi dan Rasul yang sama, yang satu? Rasulullah Muhammad SAW. Dan bukankah kitab pedoman kita juga adalah kitab yang sama, yang satu, kitab Allah, Al-Quran Karim? Dan bukankah pula kaum muslimin kiblat kita, tempat kita mengarah pada saat kita salat dan sujud adalah kiblat yang sama, yakni Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah? Kaum muslimin, pemirsa channel dakwah rahimakumullah. Oleh karena itu, sekali lagi, mari kita jadikan Ramadan kali ini sebagai momentum untuk terus mendakwahkan kepada kaum muslimin, menciptakan kesadaran bahwa saatnya lah kita untuk bersatu, bukan sekedar satu dalam pelaksanaan saum Ramadan, satu dalam pelaksanaan ibadah haji, tapi sejatinya kita sebagai ummatan wahidah harus benar-benar satu dalam kesatuan yang sejati. Dan kesatuan itu, ukhuwah itu, impossible, tidak akan mungkin terwujud secara hakiki dalam kehidupan kita tanpa adanya kesatuan kepemimpinan, yakni Al-Khilafah Al-Islamiyah. Inilah salah satu agenda besar kita
untuk menjadikan momentum Ramadan ini sebagai momentum persatuan, yakni kembali mewujudkan institusi pemersatu Islam dan kaum muslimin, yakni al-khilafah. Kita berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Ramadan kali ini sebagai Ramadan terakhir tanpa khilafah Islamiyah di tengah-tengah kaum muslimin, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.